Ya, Sigma 3. Ya, Sigma 3. Ya, berterima kasih banyak saya sama. Nah, apa aja kesannya sih, Din? Yaitu anu, ya kamu kalau enggak tahu disalib bilang kamu yaitu sini banyak sering kayak gitu bilang. Nah, ditipunya. Eh, ya. Sering kejadian bilang di situ. Itu ceritanya gimana? Awalnya sampai awalnya bisa ke sawit itu gimana? Saya kan cari kerjaan kan sampai ke pelabuhan situ. Pelabuhan Sungai Kunjang. Nggih, ada kan bapak-bapak itu sambil nyupir taksi dia aduh suami istri ya. Nah. Bilang kan kamu mau kerja di sawit bilang kan. Mau ya kayak saya bilang kamu susah lagi saya bilang no kerjaan di sini saya cari bilang. Saya kerja bangunnya saya bilang cuma menunggu lagi 10 hari sih bilang kalau mau kerja saya bilang asal kamu senang kerja bilang kan. Kerja aja kamu di sana bilang kan. Gak banyak lah ya, mendengar kerja kita kan langsung aja ke sana kita lihat yuk. Iya. Sangka baik aja lah kan. Terus dibawa. Dibawa ke sana. Terus dibawa ke sana. Kerja kita, kerja 5 hari sudah. Jadi dua orang itu sudah 1 bulan situ kan. Bilang kamu lebih baik pulang aja kamu, kasihan kamu cuma kalau gak dibayar banyak aja di sini. Orang kedelai saya belum dibayar bilang. Oh jadi sampean baru 5 hari sudah ada teman bilang pulang aja ya. Pulang aja dua orang itu kan gabung sama saya kan. Iya, satu mes lah. Iya. Dia kan namanya depan pohon kelapanya saya tukang dodos ya, namanya. Iya, itu. Buru dodos. Ya, itu pulang aja sudah kamu Mas, kan kasihan kamu sama anakmu dia bilang. Ya itu pulang aja saya. Sampai mau pulang itu ngomong dulu sama mandor. Mau ngomong sama mandor saya? Ya yang suami istri itu. Iya, lain yang mandor di sana suami istri itu enggak tahu lagi sudah cerita. Sudah enggak tahu lagi ceritanya. Dia habis nganter pulang aja dia ke pelabuhan Sungai Unjang itu. Nah, terus dari si mandor itu gimana? Ceritanya sampai ngomong mau pulang itu. Saya mau pulang. Dor, saya bilang saya mau pulang, saya bilang. Kamu bilang enggak kalau perlu kamu 1 bulan bilang enggak di sini lagi baru pulang bilang enggak. Tapi saya dengar cerita orang sudah banyak mengeluh di situ. Kasihan kamu bilang kalau nggak digaji bilang kamu sebulan tapi nggak dibayar lebih baik kamu pulang aja bilang dengan situ ya saya pulang aja ini terus mandornya jawab apa mandornya kan iya mandornya itu kan bilang gaji kamu belum mencukupi bilang ah gaji kamu belum cukupi ini HP ini bilang jaminan bilang ah jadi jaminan itu sama yang diambil ya emang kan? Waktu pertama sampai di situ di sawit situ sampai nggak ada tanda tangan kontrak kerja nggak ada tanda tangan nggak ada langsung kerja aja kayak orang kerja bangunan gitu iya datang langsung kerja ya nggak boleh kayak gitu kalau datang di salah satu perusahaan kita ke kantornya dulu nggak tuh langsung kerja aja jangan itu berarti sampean nggak tahu berapa gajinya berapa nggak tahu dibayar berapa jadi sampean juga nggak tahu berapa gajinya nggak tahu juga gaji saya nggak pernah disawit saya kalau makan ya apa di sana. Kalau makan itu bang disediakannya beras. Suruh masak sendiri pokoknya. Masak sendiri saya, semua super mie disediakan. Jadi mau apa bilang nggak? Saya bilang murah-murah aja. Saya bilang pemanas nasi kayak gini aja saya bilang. Nah itu pemanas nasi kayak gini disediakan. Soalnya bayar semua itu sampai sepatu bot dia belikan bayar juga itu. Bilang nggak ya itu bang utang sama dia. Gak ada. Kalau yang namanya kerja di perusahaan sawit itu. Sepatu perlengkapan kerja disiapkan. Enggak, itu Pak. Bilanglah itu Pak. Utang semuanya total biaya itu bilanglah total. Di daerah Jonggon ya. Jonggon itu ya. Itu enggak jauh dari Tenggarong kayaknya itu ya. Iya, enggak jauh. Kayaknya tuh Senoni dekat Senoni. Bilang-bilang orang apa sawit perusahaan baru apa enggak tahu juga itu orang. Kontraktor baru gitu. Orang enggak kurang ajar. Itu diakalin namanya. Sampai dijual itu. Ya, penting ya saya bersyukur alhamdulillah di antara orang keluar sampai ke lojanan itu kan lepas dari sawit saya bersyukur alhamdulillah saya jadi yang nolong orang sapam situ suruh security yang di luar yang di dalam situ juga jadi dia kan jualan yang merokok utang kan oh, tapi bukan orang perusahaan lain sapam security itu juga oh security di situ juga di situ alhamdulillah juga. Dia mau anu ya mau tolongin ya nolong. Jadi yang naik mobil ke Samarinda ke lojanan sampai enggak bayar. Terus dikasihnya saya uang anu deh. Malah dikasih uang 200 dikasihnya. Sama sopir itu. Lain sama yang mengantar tadi itu. Oh, yang mengantar itu. Naik motor orang 3. Iya ya. Yang sopir yang dua suami istri itu masuk ngantar saya ke Jonggol dari sini ke tempat kerja ya pulang lagi dia ke pelabuhan Sungai Kunjang itu. Ngantar aja dia. Iya. Makelar orang aja. Tapi alhamdulillah sampean cepat-cepat keluar ya. Coba makin lama di sana makin menderita. Gaji juga sampean enggak tahu berapa.
jadi budak sampean itu. Aduh, hai. Ya ini jadi apa pelajaran untuk kita, ya Pak ya. Apapun pekerjaannya, bukan kita berprasangka buruk, tetapi menjaga. Jangan jangan asal kerja aja. Ya harus tahu dulu aturan di perusahaan ini kayak apa, gaji saya berapa gitu, seperharinya berapa. Jadi ini sudah berapa lama dari sana, dari sawit sana? Dari sawit itu habis itu kan 5 hari keluar, terus sekitar menunggu 5 hari kerja lagi di proyek itu, kalau mereka kan menunggu 10 hari. Oh, proyek yang sampean dijanjikan. Ya, menunggu tuh ya, kerja lagi dan kembali lagi ke asal lagi. Oh, tapi di situ jelas hariannya ya? Jelas hariannya, mungkin. Jelas. Dan ya, waktu macet tuh, mandor sakit, jadi kan kerja setengah bulan, bilang tunggu dulu bilang 10 hari mandor lagi sakit, bilang enggak lagi. Iya. Nunggu 10 hari ya. Saya bingung cari kerjaannya sampai diajak orang ke Jenggon situ ya itu, Bang. Nunggu yang 10 hari itu saya. Tapi setelah pulang dari sana, sampean kemana ini lagi? Samarinda lagi ya, menunggu yang bangunan saya itu, menunggu 4 hari 5 hari kerja lagi di situ, kembali lagi. Gitu. Tapi kok bisa sampai di Sentosa situ? Tuh, Kak. Saya tidur di masjid situ. Memang setiap malam tidur di situ. Tidur di situ, tidur di bangunan itu kan belum bocor lagi lantainya. Kalau nggak bisa ditiduri, jadi saya tidur di masjid situ. Malam tidur di masjid, siang kerja di bangunan. Oh, memang dekat dari tempat kerja sampean? Iya, dekat. Oh, jadi di situlah kerja kena tangannya ini ya? Iya, yang kena tangannya ya itu ikat. Oh, ikat. Ikat bingrat kawat yang besi yang bingrat itu ya. Bikin kolom. Coba lihat tanganmu. Is membengkak nah. Nananya banyak ini. Infeksi kemarin. Iya. Karena itu kan kawat itu kan apa? Bekarat kan? Kodan yang panjang yang ditarik ke atas ngemula yang apa namanya? Yang balok kayak panjang itu mula jadi pijakan. Tiba-tiba ditusuk di situ. Itu kenapa kok bisa tertusuk itu kayak apa ceritanya? Ikat tahu karena disuruh mandorong apa narik besi tarik ke atas kadang orang mengikat tutusuk kok. Kalau saya kan mulai kecil kan sudah kayak gini kerja kan tutusuk itu sudah biasa nggak apa-apa lagi tutusuk ya, kan, dalam masuk iya dalam baru pertama kerja baru yang pertama ini diajarin kerja jadi kalau di Banjarmasin ikut nenek aja itu bang sudah berapa hari sakit gini tangannya nih nikah ya lama sudah itu sempat menggigil apa sudah ada seminggu kah semingguan lebih jadi saya kan mau belikan apotek di Sentosa itu langsung aja bilang ke anu Pak ke rumah sakit saya bilang ke rumah sakit saya uangnya nggak ada tolong beli anu nah jualin saya obatnya nggak mau jualin jadi saya orang di Sentosa itu bilang di seberang Mesra Indah bilang ada apotek di situ yang mau jualin obatnya nah itu bang ceritanya trauma juga ngilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dua anak sama bapaknya ini habis kerja di sawit ada yang ngajak kerja sana ya ternyata dia nggak tahu peraturannya dikerja di sana itu seperti apa dibayar berapa perharinya berapa jam kerjanya juga nggak tahu dikasih tahu lah jam kerjanya enggak jam kerja enggak menentu juga kadang jam 2 kadang setengah 3 kadang jam 12 pulang aja mengikuti yang orang dua orang itu bang jadi menurutnya ikuti dua orang itu juga bilang enggak beliau tuh langsung masuk kerja aja di perusahaan sawit tidak tahu gajinya berapa setelah 5 hari baru ada yang kasih tahu kamu pulang aja karena ini aja kita di sini sudah lama ya dia sudah lama dia sudah lama dia sudah ada sebulan satu bulan lebih bilang belum dua ya bilang apa saya sudah satu bulan lebih dia kerja belum dibayar jadi dia bilang pulang aja kamu kasihan berdua lagi sama anaknya jadi pulanglah dia ke Samarinda jadi kerja di Samarinda alhamdulillah sampai di Samarinda kerja aja ya di bangunan tapi tangan anaknya beliau tertusuk kawat gitu kawat pengikat itu kawat apa sih namanya itu bendrat kah bendrat nah itulah yang membuat ini tangan anaknya ini infeksi padahal dia ini apa mau kerja di bangunan dan tidurnya pun kemarin telantar kasihan enggak punya tempat tinggal jadi tidur di masjid ya. Berapa hari tidur di masjid itu? Mulai pertama kerja bangunan juga tidur di masjid itu malam tidur di situ. Ada sebulan kah?
Saya sudah sekitar 3 bulanan di sini. Ada sebulanan lebih sudah di masjid itu. Jadi ada kemarin yang posting bahwa ada di sini bapak-bapak sama anaknya sakit tangannya tidur di masjid. Jadi alhamdulillah dibawa berobat dulu tadi malam ke rumah sakit umum, dikeluarkan semua anak-anaknya. Lalu dibawa ke rumah singgah sementara ini, alhamdulillah beliau tidak terlantar lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sembuh tangannya ya. Ini keluar terus darahnya. Dan rencana besok pagi kita bawa ke anu lagi ya. Puskesmas kontrol lihat maunya seperti apa. Kukira tadi malam tuh mau dioperasi sebenarnya. Rupanya alhamdulillah tidak jadi dioperasi. Ada kemarin dibilangin sama dokter mau dioperasi kan, enggak? Enggak ada ya. Tapi ini nananya banyak ini. Ini masih nana kayaknya yang putih ini ya. Iya, nana itu. Jadi ini sakitnya serius. Insya Allah besok pagi kita bawa lagi ke puskesmas untuk kontrol maunya dokter seperti apa. Baru kita lihat karena beliau rencana mau pulang ke Banjarmasin ya. Ya, beliau rencana mau pulang ke Banjarmasin. Mudah-mudahan sembuh dulu tangannya anak ya. Itu anak sembuhkan dulu. Sembuh dulu anak, baru kita berangkatkan beliau ke Banjarmasin dari Samarinda. Cepat sembuh bro ya. Nanti kalau pulang diuruskan dulu KTP. Ini belum ada KTP-nya. Nah ini 17 tahun harus punya, sudah punya KTP ya. Kalau sampean mau tinggal di Samarinda kerja, bisa kerja di sini, ada tempat teman tadi malam nawari kerja di pabrik mie. Katanya kalau mau kerja ayo, kalau pian mau. Bilang gitu anu, saya mulai kayak trauma, masih trauma, nggak bisa ngomong jenggun, masih trauma kita jadi pulang dulu. Masih trauma katanya di sawit situ, jadi beliau tetap mau pulang dulu, mau lanjutkan pengobatan di sini atau di sana aja. Iya, pengobatan di sini aja dulu kan, sini aja dulu supaya ya. Yang betul-betul bisa anu kan, bisa kak, bisa apa tuh ya, takutnya terjadi apa-apa di jalan ya. Terjadi apa-apa nih. Iya, kalau yang ini sekolahnya kemarin sampai ijazahnya ijazah apa, kelas 6 SD aja, kelas 6 SD kan? Berarti enggak ambil ijazah, enggak ada ijazahnya. Oh iya ya, nunggu 2 hari kali lagi sini ya kan. Iya, kira mudah-mudahan sembuh dulu baru berangkat Banjarmasin ya. Banjarmasin di mana kita? Di kotanya di dekat gua nah, arwah Guru Jodi itu. Jalan apa di situ? Jalan belakang Masjid Jami itu. Oh, belakang Masjid Jami ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Kak, tangannya anaknya Pak ya. Nanti supaya bisa kerja lagi ya. Nanti kalau sudah sembuh di sana mau balik lagi ke Samarinda kah? Enggak lagi dinya. Enggak mau lagi balik ke Samarinda. Mending cari kerja di Banjarmasin aja ya. Siapa namanya? Rizkiansa. Oh, Rizkiansa. Beliau namanya Rizkiansa. Saya ingin mungkin di Banjar juga mungkin sudah saja. Oh, jadi enggak mau kembali lagi ke sini. Ini terakhir sudah Samarinda sudah. Terakhir sudah ke Samarinda, tapi katanya sih kalau habis minum air Mahakam itu biar bagaimanapun nanti tetap kembali katanya ke Samarinda. Bilang orang batu Samarinda ini bilang dibawa ke Banjar. Oh iya kah? Gitu. Oke lah. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.